Hai Linvers, berjumpa lagi bersama dengan saya di channel Irodin TV yang selalu menampilkan video-video yang akan menghibur kalian. Di antaranya ada klarifikasi anak yang sempat viral kemarin, kejadian tak terduga saat hendak menyeberang, hingga video rekaman CCTV yang merekam aksi orang yang menyatroni rumah yang lagi sepi. Seperti apa keseruannya? Langsung saja kita mulai dari yang pertama. Buat kita-kita para lelaki, haraplah berhati-hati saat ingin menceritakan mimpi kita terhadap pasangan kita. Takut-takut terjadi hal yang seperti pada video ini. Semalam mama mimpi dikasih berlian sama papa. Ma, kita lagi bokeh, jangan macam-macam. Tapi kan cuma mimpi, pak. Papa aja semalam mimpi, mama nyuruh kawin lagi, papa gak cerita. Eh, sama lain mimpi, kayak nak. Gula darah roti. Mimpi. Saat sedang menyeberang, memang sebaiknya kita selalu waspada. Karena yang namanya hari apes itu gak ada di dalam kalender. Waduh, kalau sudah begini kira-kira menurut kamu siapa nih yang harus disalahkan? Ini adalah tingkah laku kemesraan dua sejoli yang tak akan mereka lupakan seumur hidupnya. Ketika sedang mendengarkan lagu berbahasa Inggris tapi cuma tahu sedikit liriknya plus menjiwai 101% guys. Siapa nih yang suka jahil sama adiknya saat si emak lagi tidak ada di lokasi? Mungkin kejadiannya kurang lebih mirip seperti yang ada di video ini ya. Wong kok iso ngawadi etul dek mau iso utak kowe. Jojot telak meramu. Nan, patah ini gregetan aku. Ini adalah rekaman seorang ayah yang sedang mencoba alat namun membuat anaknya menunggu lama. Namun ternyata tak sia-sia ya sang anak menunggu lama seperti itu. Ini doang gak bisa. Dulu saat saya masih suka nonton TV dan smartphone belum menyerang, banyak banget adegan yang bikin para penonton gemes melihatnya saat menonton sinetron. Nah, salah satunya adalah kegiatan seperti yang ada pada video berikut ini. Lara, mobil. Yeah.
Gimana ya itu kalau yang nonton emak-emak metik sudah dimarahin tuh TV-nya. Ini adalah parenting emak-emak Batak yang sempat viral. Menurut kamu seperti apa nih guys? Mana kamu manis-manis? Mama, aku udah nakal tadi. Mana kamu yang gak nakal itu? Kamu mau kencing aja kamu nangis. Enggak. Itu tadi. Malas banget kamu cuma mau kencing aja ke kamar mandi kau nangis. Enggak. Gak manis-manis kau ya? Manis. Ayo, keluar. Mama. Menangis? Enggak. Apa kayak gitu? Enggak. Senyumnya jelek? Senyum yang manis? Ketawa? Nangis lagi? Enggak. Harus manis-manis? Oke. Kalau mau kencing gak boleh nangis? Oke. Langsung ke kamar mandi? Janji? Kalau enggak, mama suruh keluar? Tidak. Harus manis-manis? Manis. Oke. Nah, kalau yang ini adalah klarifikasi dari anak yang tadi nih. Dalam video ini, si anak terlihat tidak ada tekanan mulai dari senyuman dan tawanya tuh. Dede, apa? Dede tahu enggak video Dede viral? Apa? Iya, kemarin itu kan video Dede itu yang nangis-nangis itu viral. Oh. Terus habis itu kata AT online-nya bilang katanya Dede merasa tertekan. Benar gak sih Dede tertekan? Enggak. Mamanya jahat gak? Enggak. Mamanya galak gak? Enggak. Jadi Dede takut gak sama mamanya? Enggak. Oke. Senyumnya mana? Ketawanya? Mungkin di antara kamu ada juga yang mau mencoba minuman perasan jeruk nipis dan acting seakan tidak terjadi apa-apa seperti pada video ini. Wah, sepertinya si bapak tipikal orang yang tidak bisa berbohong kali ya. Ini adalah salah satu cara keren untuk menikmati apa yang kita punya dan miliki saat ini. Teman yang di dalam mobil ini memang kreatif ya, kok bisa cepat berpikir untuk mendadak menurunkan kaca mobilnya tersebut. No. Niat awalnya sih atraksi yang sangat keren ya, namun sepertinya sepeda yang dinaikinya menolak untuk diajak atraksi. Akibat lupa menutup pintu gerbang, sebuah motor sport yang berada di salah satu rumah warga menjadi korban aksi dari orang tak dikenal seperti ini. Oke, Linverse, itu dia konten kali ini. Nah, mana nih konten menarik menurut kamu yang mungkin pernah terjadi di kehidupanmu? Buat kalian yang suka dengan konten seperti ini, yuk dukung terus channel ini dengan cara like, share, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu selalu mendapatkan info menarik lainnya dan channel ini terus berkembang. Oke, saya Irul undur diri. Salam dari Probolinggo. Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya.